agak tegang ya, menjelaskan fotonya. Jadi pelaku ini kira-kira paham ini dari mana? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi begini, mungkin di luar sana banyak yang teman-teman belum tahu. Sebenarnya pelaku-pelaku penipuan online yang bermoduskan hitam atau scam pada dasarnya kebanyakan itu mereka adalah penghuni lapas atau penghuni LP, penjara, jeruji apa ya. Kenapa mereka bos? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bagi yang baru mampir, aku minta tolong untuk like, subscribe, dan share-nya bila konten kami ini dianggap bermanfaat dan kita berguna. Oke, kita masuk. Adilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
Jadi gini, sebenarnya scammer cinta ini sih sebenarnya udah lama ada. Cuma mungkin selama ini tidak terekspos, tidak pernah diceritakan, ataupun tidak ada wadah yang maaf untuk menanggulanginya gitu kan. Ini kan hal-hal yang berhubungan dengan online ya, dengan hal-hal yang agak sensitif lah ya, karena penipuan yang berkedok cinta, yang berkedok kasih sayang, yang kayaknya beneran gitu sama kita tuh, padahal itu cuma modus. Nah, jadi selama ini tidak terekspos padahal sudah lama. Nah, kenapa sekarang bisa naik ke permukaan itu tadi? Kita terima kasih kepada mereka-mereka yang mungkin punya berani sebagai perempuan, benar-benar perempuan ya, yang mau membuat suatu wadah, suatu organisasi, satu tempat untuk mereka bisa korban itu dapat rumah gitu. Jadi para korban itu sekarang nggak lagi bingung gitu, nggak lagi apa takut atau cemas atau gimana, mereka udah punya wadah. Nah itu tadi yang salah satunya. Jadi tidak hanya cuma WSC, wadah itu, waspada, scam cinta itu adalah satu grup. Jadi bukan seseorang, tapi grup yang menanggulangi tentang apa penipuan-penipuan online itu. Tapi masih banyak lagi grup yang lain, nanti kita coba bahas. Oke, okay. Kan dalam kasus scam cinta ini kan sebenarnya ada perempuan yang menjadi korbannya. Mayoritas ya. Ada korban laki-laki juga ya? Jadi gini, kalau yang scam cinta ini kebanyakan yang kita tahu ya, kembangnya itu kebanyakan ya. Karena kan pada dasarnya kita perempuan ini lebih aku ya, lebih apa ya, lebih gampang percaya karena kita pakai perasaan, pakai hati. Jadi logika kita kadang ada kurang jalan gitu kan. Apalagi kalau kayak kalian juga yang masih pada muda-muda kan, pasti lagi masa-masanya kalau di rayu, kalau di sanju, gitu ya, kalau diperhatikan setiap hari on time gitu, pasti deh gimana gitu, dulu lantah aja itu yang dimanfaatkan gitu deh, biar-biar sendiri gitu. Kira-kira sejauh ini berapa banyak korbannya? Skema cinta? Jadi gini, kalau untuk di kita itu jadi ada waspada skema cinta, jadi itu sekali lagi menekankan itu nama grup ya. Jadi senama grupnya waspada skema cinta, tapi banyak juga grup yang lain kayak penipuan online atau pengaduan penipuan online, itu yang bisa kalian searching gitu, searching di Facebook, Instagram. Jadi aku juga mengingatkan kepada semua pemirsa ya, khususnya perempuan yang ada di grup, kalau kita seandainya kan, kalau kita seandainya tidak yakin dengan seseorang atau satu info, kita kan bisa searching. Kita bisa cari tahu dulu, baru kita bertindak maksudnya. Nah, itulah termasuk yang kita bahas tadi itu, korbannya itu per bulan. Itu pasti ada. Jadi satu bulan itu ternyata dan ternyata memang ada. Kita berharap kan dari WC itu, pengurus itu berharapnya mudah-mudahan bulan ini gak ada korban, bulan depan gak ada korban. Tapi ternyata dari laporan teman-teman di grup itu, dalam satu tahun 2020 itu korbannya selalu ada. Dan total itu 199 orang dengan kerugian itu sekitar hampir 6 miliar rupiah lebih dengan sejumlah mereka yang jadi korban. Jadi luar biasa, sebenarnya ini sangat berhati-hati. Main-main, iya, makanya aku juga kadang sebagai perempuan itu sedikit sedih ya, miris ya, apalagi kalian yang pada muda-muda ini, kita nggak tahu kedepannya mungkin kalian bertemu dengan hal-hal seperti itu, nah kalian mungkin lengah gitu kan, nah, itu yang
2019, berarti setahun yang lalu, itu ada salah satu korban yang mungkin waktu itu memang sudah sangat-sangat terjerumus. Dalam arti kata kan mereka bukan hanya psikis ya, psikis juga, materi juga gitu kan. Mungkin karena dia merasa tidak ada tempat, mungkin juga tidak tahu. Jadi ketidaktahuan kita itu kadang-kadang juga tidak baik sama kita ya. Nah, jadi mereka si korban maksud aku itu depresi dan sampai sendiri. Nah, ketika dia sudah melakukan itu, ketika sudah melakukan itu, keluarganya baru menemukan grup-grup yang bisa menanggulangi. Jadi itu terlambat kan. Kita cuma bisa, kok nggak kasih gitu, kok nggak ke Mbak Mel. Selain itu juga Mbak Mel punya konten itu, kan yang membahas sebelumnya tentang ini. Nah itu gunanya sebenarnya Mbak Mel itu memberikan juga jalan, wadah, biar teman-teman korban itu punya tempat untuk ngadu gitu ya, untuk tanya. Tapi ya itu tadi, balik-balik kita kan sebanyak ini se-Indonesia, mungkin juga sedihnya kita juga nggak mungkin bisa menanggulannya semua gitu kan. Betul sekali. Nah Bu, tadi tempat di Jepang juga dalam tadi tahun 2020 kurang lebih hanya ya. Ternyata lebih dari itu ya? Lebih dari itu ternyata ya. Itu sampai 13 miliar dalam satu tahun dengan jumlah memang 122 orang. Dan itu seluruh Indonesia ya, bukan wilayah itu. Tapi bukan berarti di Bengkulu nggak ada, itu ada loh, cuma itu tadi seperti yang kalian bilang, mereka ada yang expose ya. Kayak Mbak Mel kan kemarin Bali itu buka ya, karena pada saat itu kerugian Mbak Mel nggak sampai materi, karena dia intinya gini, dia baru setengah perjalanan, ketika mau minta uang, Mbak Mel udah searching gitu loh, udah cari tahu kok Pasiana, lewat DP, WSC, teman-teman penipuan online, jadi kita udah data. Kita gak tahu gitu kan, oh berarti kayaknya aku ditutup deh. Nah jadi ketika dia mau minta uang, itu gak sampai kejadian gitu. Nah di Bengkulu itu bahkan udah ada yang memang agak ini ya, maksudnya dia udah memberikan sesuatu yang privasi banget ya. Tapi mereka, si oknum itu kalau gitu, kalau gitu kita tuh kita namainnya tuh codot, codot atau bako istilahnya. Jadi oknum itu kita biasa sebut dengan codot ya. Jadi dia pegang kayak si cewek ya, si korban. Nah, dia diperas habis-habisan, materi pastinya, uang gitu kan, ancaman. Nah, itu yang dia tidak berani bicara, tidak berani membuka diri. Nah, ketika dia coba masuk di WSC waktu itu, dia langsung jatuh. Mbak Mel, aku juga tinggalnya di Bengkulu, gimana sih di Solo? Nah, jadi aku karena sama-sama di Bengkulu kan jadi lebih dekat ya kita. Jadi aku berusaha untuk apa ya, bukannya kita mengurui karena kita juga pernah mengalami, tapi coba berbagi sama dia sampai dia buka, kalau dia tuh udah sampai yang galau banget. Oke, nah itu bunda sebenarnya apa yang terlihat dari sisi korban ya, ketika mereka mulai menyadari bahwa keras. Jadi gini, ketika mereka sudah mendapatkan data pribadi, kunci lah ya. Silahnya kata kita yang benar, mereka baru modusnya ke uang. Jadi memang mereka ternyata bagus, bagus banget, pinter banget, mungkin ABG kalah kali ya, deketin ya, terus dirayu dulu, dibuat manja, dibuat nyaman, dibuat tersanjung, ujung-ujungnya juga tersanjung sendiri gitu kan. Nah terus sudah dideketin, mereka kan dapat data tuh, dapat data pribadi mereka, privacy mereka, maaf video mereka, ya namanya orang hubungan ya. Hubungan asmara lah ya cik, asmara gitu pastilah ada hal-hal yang pribadi. Nah ketika mereka udah pegang itu, mereka akan memanfaatkan untuk uang. Jadi itu mereka jadikan ancaman, kalau kamu gak mau kirim aku uang, dia punya alasan, sebuah alasan, say aku mau pulang, aku mau ketemu kamu, aku mau ini ngomong kamu, kita akan bahagia bla 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 bla. Tapi setelah itu, sebelum itu maaf, aku harus percayakan dulu gaji aku. Gaji aku di deposito, untuk percayakan itu aku harus bukti bla 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 bla. Pokoknya dia merangkai suatu kondisi yang benar-benar real gitu di mata kita. Jadi ujung-ujungnya kamu jamin aku dong uang, aku mau cairin, kan itu juga uangnya untuk kita. Katanya gitu. Nah di situ dia bermain.
Nah, dia desak terus uang kita, minta uang, minta uang. Ketika kita tidak memberi, mereka akan ngancam. Ancamannya itu tadi, yaudah, aku udah punya video kamu. Aku mau sang video kamu di Facebook, di Instagram, pokoknya aku viralin di YouTube, Twitter, bla 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 bla, semua media sosial. Nah, itu yang membuat para korban kadang setengah hati, kadang tertekan, itu akhirnya mau menafkah. Sayangnya di situ. Seandainya pada saat itu mereka mencari tahu, mereka mungkin searching, mereka tahu itu penipuan, mungkin hari itu enggak. Terima kasih buat para teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Hal ini juga berguna agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi yang nonton dari awal sampai detik konten aku ini, teruntuk juga untuk Amelia, oh Amelia Lover. Kebanyakan mereka itu fisik.
psikis pasti. Psikisnya, materi itu juga gitu kan. Terus trauma. Jadi kalau untuk psikis itu tadi kan rasa malu. Ketika kita diancam atau mereka mengatakan ada hal-hal pribadi yang kita punya, itu benar-benar buat kita takut kan, cemas. Nah kemudian materi, kalau materi itu ya seperti yang aku ceritain tadi, ketika kita udah pernah transfer uang, terus mereka tidak puas, mereka masih terus menguras, ya itu kan tidak sedikit. Nah belum lagi trauma di hal-hal seperti ini. Kalau kita udah sakit ya, udah pernah kejadian seperti itu, pasti kita untuk mengulang pendekatan seseorang ataupun membuka diri lagi ataupun memberi kepercayaan kepada orang itu kan kita jadi takut gitu kan, trauma. Jadi mungkin itu yang lebih banyak kita lihat ya. Tapi kita di grup ataupun bunda sendiri di YouTube itu kan mereka menanyakan Bamel Facebooknya apa, nomor keberapa. Nah itu aku berusaha untuk menyemangati gitu, maksudnya hai gitu, say, kamu gak sendiri loh, kamu gak usah malu, kamu gak usah merasa tersebut, karena masih banyak perempuan-perempuan di luar sana, maaf, yang mengalami seperti kamu, tapi mereka tidak punya keberanian untuk membuka diri. Berarti kamu lebih beruntung dengan berani mencari tahu. Nah, jadi kedepannya mereka lebih waspada, kemudian mereka juga lebih mawas diri, dan kedepannya insya Allah gak akan pulang kembali. Karena ketika mereka udah didekati dengan hal-hal seperti itu, mereka akan kembali ke kita, kembali bertanya lagi, Bamel bener gak? Bun bener gak? Nah biasanya juga untuk korban, biasanya ketika melaporkan mereka meskipun dari simptom WRC sendiri seperti apa sih untuk mendeteksi si penipu? Nah kalau untuk apa ya, kita tahu dia korban, kadang-kadang benar itu, makanya aku nggak terlalu mau mengangkat tentang WSC pas pada skema kita yang merupakan kita. Kenapa? Kita bukan berarti tidak diserang, kita bukan berarti tidak di apa diganggu ya, bukan sama korban tapi sama pelaku, sama oknum, sama si codot itu. Di teror pasti, terutama bunda kita yang damai gitu kan. Nah itu di teror, diancam itu pasti, makanya aku sedikit membatasi gitu tentang info-info di WSC kan, nanti kasihan teman-teman aku. Nah mereka yang datang itu biasanya kebanyakan di YouTube, karena aku punya YouTube ya, waktu itu judulnya waspada scammer kita sama akun palsu gitu kalau nggak salah ya, ada beberapa judul nanti mungkin bisa dilihat di YouTube aku ya, Amelia atau Amelia ya. Amelia tuh ya. Dan jangan lupa untuk like, jangan lupa ya, saya jadi promosi. Nah, jadi di situ mereka berusaha menghubungi. Jadi mereka datang itu sebenarnya dan mereka searching, bukan kita yang menelpon satu-satu, enggak. Tapi mereka yang mencari tahu, kemudian searching, dapatlah mungkin Instagramnya Bunda, Bunda Pay, Instagramnya aku, terus YouTube aku. Nah, mereka membagikannya. Nah, ketika mereka menelpon, pasti mereka telepon ya. Kita berusaha untuk menjadi diri mereka dalam arti kata dia korban, kita juga merasa memposisikan diri kita sebagai korban. Jadi kita berbicara itu kepada mereka, memberi masukan itu benar-benar yang support gitu, ibaratnya yang memberikan keberanian, yang memberikan penerangan bahwa hey, kamu itu jadi kamu gak usah pakai pil deh, gak usah pakai perasaan deh gitu ya, kita sekarang berpikir logika aja gimana cara menyelesaikan ini. Nah terus satu lagi, terkadang ada juga yang seperti ini deh, ada satu grup mungkin yang membahas tentang bucin. Bucin itu kan budak cinta ya, masuk korban dunia itu kan kita namanya bucin ya. Nah mungkin dia membaca komentar, di kolom komentar itu teman-teman sedang memaki ataupun menyayangkan, prihatin terhadap korban. Nah dia ketika mau mengadu, ketika mau buka tentang kejadian dia pasti malu dong. Nah makanya aku lebih tipsnya begini, ketika mereka datang ke aku tidak membahas kesalahan yang mereka lakukan, tapi lebih gimana sih solusinya buat dia kalau udah terkirim uang, gimana ya udah di stop gitu. Kalau seandainya dia bilang dia punya video segala macam, itu oke, gak apa-apa. Kalau seandainya dia ngajak kamu mau share silakan, tapi kasih tahu kalau dia
bakal undang-undang ITE. Jadi aku lebih memberikan solusi bagaimana mereka bisa bangkit pagi, bisa menghadapi oknum atau kodok itu, daripada membahas tentang apa yang terjadi ya, itu kesalahannya ya. Karena itu akan membuat dia malu, makin terpuruk. Gitu. Berarti kadang juga banyak korban-korban akhirnya nggak mau speak up karena malu tadi kan. Dan seperti kita lihat kembali, ada masih banyak yang ingin ditanyakan. Banyak aplikasi ini banyak banget ya. Aplikasi kencan, ya kencan online. Jadi itu udah pernah kencan online? Oh, belum. Tapi nanti belum kita bahas siapa yang kita bahas juga di ketemunya sesaat lagi tetap bersama kami di Ngobrol Pagi hari ini. Terima kasih sekali kepada beliau, karena ketika aku belum larut menjadi korban dalam modus ini, aku telah diselamatkan, dirangkul, dan diajak bergabung ke teman-teman di WSC yang kebetulan senasib dan kebetulan pernah mengalami hal seperti ini. Terima kasih Bunda, semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan Bunda dan teman-teman tim di dalam grup WSC. Dan teruntuk kalian, silakan kalian bisa menghubungin aku bila kalian memerlukan bantuan, bila kalian ingin bercerita, sharing, dan ingin tahu bagaimana kami semua mengatasi di grup itu. Kalian bisa komen di kolom komentar aku, ataupun bisa menghubungi aku melalui video deskripsi yang aku sertakan untuk link yang bisa kalian gunakan untuk sharing, berbagi, dan bersama-sama kita bisa untuk melewati ini semua. Dan buat kalian para wanita Indonesia, teruntuk wanita-wanita di Bengkulu dan juga yang aku sayangi, Amelia, oh Amelia lover. Yang itu
itu memang seringkali mengekspos, mereview tentang korban yang udah umat, tapi yang isi kontennya benar-benar kita melihat itu malu. Dan kita udah melakukan, usaha untuk menghubungi pihak Twitter ya, karena dia di Twitter yang agak melonggarkan di Twitter ya sebenarnya. Jadi kita udah berusaha untuk melaporkan teman-teman juga, kita satu grup itu teman-teman YouTuber juga, tapi sampai sekarang akun itu tidak terkunci. Nah itu yang kita sangat sayangkan. Jadi aku minta tolong menghimbau gitu kepada instansi terkait, mungkin dari perwakilan yang dulu juga bisa menyampaikan ke pusat atau ke instansi yang itu benar info di sini ya, karena itu untuk lebih tegas lagi menutup akun-akun yang tidak pantas atau yang memang ada punya tips ya bagi perempuan, mungkin perempuan Indonesia khususnya ya, itu yang tadi 3B itu adalah beriman teguh, kemudian berakal cerdas, terus berakhlak mulia. Jadi dengan 3B itu mungkin kita lebih bisa membatasi dan waspada terhadap hal-hal seperti itu. Nah untuk menyikapi itu, aplikasi dating online, kalian udah punya jodoh belum? Masa jangan ikut-ikutan gitu. Karena itu tadi mereka karena tekanan dari aplikasi online pasangan kita cari jodoh lah ya istilahnya. Nah, jadi kebanyakan juga mereka tekanan dari situs-situs cari jodoh itu. Ternyata ya itu tadi, bukannya dapet jodoh malah jadi kerugian ya Bu ya. Kalian batin pokoknya kan. Gak bisa dipercaya dong, karena akun-akunnya kan semua online, data-data juga mungkin bisa dipalsukan. Bisa ya, jadi untuk ikut aplikasi online yang cari ajang video cari jodoh ini kan kayak mau akhirnya beli kucing dalam karung akhirnya kira-kira apa harapan ke depan? Kalau harapan aku tentunya berharap di tahun 2020 ini korban untuk scammer cinta atau penipuan online itu semakin berkurang, karena setiap tahun yang kita pantau itu miris banget guys, angka-angkanya itu besar, kalau main lagi besar gitu kan. Nah kemudian tetap itu ya, semakin berkurang dengan cara itu tadi 3B, beriman teguh, kemudian berakal cerdas dan berakhlak mulia. Dengan seperti itu mungkin mengurangi jumlah tahun di tahun berikutnya gitu ya. Nah, kemudian harapan saya pribadi, karena kita perempuan-perempuan Bengkulu ya. Di Bengkulu ini banyak loh wanita-wanita tangguh sebenarnya. Banyak perempuan-perempuan cerdas Bengkulu yang aku juga kata-kata kenal. Nah, aku menghimbau di sini, kebetulan ada kesempatan. Aku menghimbau bunda-bunda tangguh yang ada di Provinsi Bengkulu, gimana kalau kita buat satu wadah, karena kita juga perempuan, gak usah aku sebutkan siapa-siapa, nanti gak enak juga, tapi aku tahu banyak perempuan tangguh di sini, perempuan bumbu yang smart, kemudian yang pinter. Kita buat satu wadah untuk korban scammer cinta ataupun penipuan online ini yang khusus untuk wilayah Bengkulu gitu kan. Kalau yang WSC, penipuan online atau yang kayak di Facebook itu kan lebih ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita tidak punya inisiatif itu? Karena kalau aku sendiri bergerak tentunya pasti tidak bisa ya. Cuma aku butuh teman-teman aku yang memang fighter, yang memang bergerak di organisasi kewanitaan, yang memang basicnya mungkin di bidang kemanusiaan. Nah, itu aku butuh support mereka juga. Nanti aku akan coba untuk mendatangi satu-satu teman-teman itu, kita coba ngobrol bareng. Jadi kedepannya aku berharap seperti itu. Kita punya wadah khusus. Mungkin BNPB juga bisa untuk ini, untuk apa, mensponsori atau menaungi gitu ya, Bang Santo tuh colek Bang Santo. Jadi kita coba nanti, kedepannya itu ide aku ya, aku pengen di Bengkulu juga punya wadah atau namanya
peduli wanita Bengkulu atau peduli perempuan Bengkulu gitu kan. Nanti kita buat satu wadah yang memang menangani, yang memang menampung, menjadi wadah, menjadi rumah gitu kan, menjadi tempat solusi bagi perempuan Bengkulu yang jadi korban untuk scammer cinta, penipuan online, ataupun korban-korban penipuan lainnya. Agar ya itu tadi, tidak ada korban yang sampai bunuh diri gitu. Itu yang paling pertama. Dan juga ini pun untuk menghubungi Bunda, mungkin yang share kita tadi kita bisa menghubungi kemana. Kalau untuk menghubungi Mbak Amel, Facebook ada. Facebooknya Amelia O Amelia. Konten YouTube juga ada, Amelia O Amelia juga. Jadi kalau yang kayaknya ini dua belum nonton deh konten Mbak Amel. Ketawa nih, gak tahu. Nah terus kalau untuk kontak person boleh, nanti kontak person boleh di kontak person boleh di WA 0896-2479-0280. Jadi kalau untuk pribadi boleh ke Bunda gitu, ke Amel. Oke, baik. Nah itu dia nih dari Rikea, kalau kita berkarya sama cinta itu menarik. Jadi ini betul juga buat kalian kalau ya, jangan dikulung-kulung, jangan aku, jangan sampai. Hati-hati, jangan sampai menjadi korban penipuan cinta tentunya Rikea. Dan sepertinya Rikea kita harus rehat dulu ya, karena ini juga jangan kemana-mana. Dan kita terima kasih nih sudah hadir membagikan informasi, pengetahuan juga untuk kita dan sehat selalu. Terima kasih nih sudah membantu banyak. Aku bercerita pengalaman pribadi aku, dan silakan kalian simak, kalian ikuti agar tidak ada kesalahpahaman. Terlepas kalian menilai aku salah, bodoh ataupun kilaf, itu aku kembalikan kepada kalian. Di sini aku ingin berbagi pengalaman dan motivasi aku dan semua aku lakukan agar semua wanita-wanita di Indonesia ini, wanita-wanita yang ada di dunia ini, tidak menjadi korban untuk kedepannya oleh pelaku codot ataupun baku, dan tidak gampang untuk tertipu. Di sini dari hati yang paling dalam. Alhamdulillah acara kita tadi sudah selesai. Acara kita tadi sudah selesai dan aku udah review ke kalian pembahasan tentang scammer cinta ataupun penipuan cinta. Jadi penipuan cinta ini bukan hanya tentang media online, tapi juga ada penipuan-penipuan di pembelanjaan online dan lain sebagainya. Dan untuk review aku sampai di sini dulu dalam acara Ngopi Ngobrol Pagi dari BETV tentunya. Kemudian kita akan lanjut lagi di konten-konten aku berikutnya dengan tema, dengan tempat ataupun lokasi yang berbeda. Jadi bagi kalian untuk stay terus di konten YouTube aku, jangan bosan dan tetap setia bagi Amelia O Amelia Lover tentunya. Love you guys. Sampai jumpa lagi dan di lain waktu. Maaf, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.